Ini adalah PC less program buat RAM, buat memprogram RAM buat iCom 271, iCom 751, iCom 745 dan iCom M700. Misalkan iCom 271 RAM-nya error, bisa menggunakan alat ini untuk memprogramnya. Caranya simak video berikut ini. iCom 271 ini kerusakannya karena baterai SRAM habis, terus ganti baterai baru, dan sekarang mau diklon sama alat PC less programmer. Alatnya seperti ini, M700. Ini buatan Om Adiba. Dia butuh catu daya 9 volt. Nih, kita kasih baterainya. Ini catu dayanya 9 volt. Ini ya baliknya. 9 volt. PC less RAM programmer. Jadi ini pijat select itu untuk program 271, IC 751, IC 745, M700. Tinggal select nanti lampu yang nyala di sini. Misalkan ini buat 271, lampunya nyala di sini, tinggal kita start sampai berhenti, kita coba aplikasikan ke SRAM-nya. Ini SRAM-nya, karena nggak dipakai akhirnya baterainya habis dan jadi error. Ini sudah pakai baterai baru. Kita coba pakai programmer yang buatan Om Adiba. Kita cabut dulu ininya. Petunjuknya pemasangannya seperti ini. Tekan sampai batasannya, sampai mentok sini buat catu daya. Kita masukkan baterainya. Dan ini pun sudah menyala ya. Sistem kerjanya kayak begini. Ini select adalah pilihan buat 271 ke sini, 751 ke sini, 745 ke sini, M700. Karena ini radionya iCom 271, kita pilih di sini dan tinggal pijit start. Tunggu sampai LED-nya berhenti. Sudah mulai mau berhenti ya, sudah mulai cepat. Nah, oke, ini sudah selesai, tinggal cabut baterainya. Kita cabut juga SRAM-nya, kita pasang kembali. Tinggal kita tes hasilnya, 16.000. Apa di sini ya? Gak main juga. Coba kita balik dulu radionya. Kita putar, wes. Jadi 66. Ini sinyal ngegantung juga. Mari FO 17.000. Berarti masih error. Kita coba sekali lagi. Klon kembali. Kita cabut lagi. Kita klon kembali. Masukin intai, cap, masukin lagi baterainya. Oke, baterai sudah dimasukin. Kita coba start lagi.
Adiba Onaga. Nah, sudah selesai. Kita tes lagi untuk memastikan kuat baterainya lepas. Kita ukur tegangan ada ya. Berarti baterai jalan. Kita masukkan lagi dan kita coba. Coba kita balik lagi, radionya kita balikin. Tetap error. Apakah harus dicoba lagi? Sudah 5 kali saya bolak-balik mencoba alat ini, diulang lagi, dan kenyataannya tidak berhasil. Nanti kita coba pakai komputer saja. Ini pembacaan data dari RAM yang tadi diprogram sama PC Layers Programmer. Hasilnya seperti ini, hanya 6 angka saja. Di sini tidak tampak kode frekuensinya. Hanya kode 6 angka saja. Jadi biar jelas kita buka tab selanjutnya. Nah, ini kacau ya hasilnya. Heksadesimalnya kacau. Jadi RAM iCommodore 271 ini jadi korup hasilnya. Mungkin tidak keinjek mungkin ya si firmware frekuensinya, jadi tidak lengkap, hanya kode 6 angka saja yang menyebabkan menjadinya korup RAM ini. Ini sudah diproses pakai komputer. Kita pasang. RAM sudah terpasang, tinggal on-kan radionya. Oh, kalau beta kelewatan. Sekarang tinggal cek power. Balik kanan kena obat lah, tahu lah. Dalam obat ini mengandung kimia, si kimia itu tetap sanes menyembuhkan batuk, nami panyawat, misanesnya ganti. Ya, sudah sering-sering makan. Jadi di minuman raya lah, herbal-herbal. Sekarang kita cek semua tombol-tombolnya. Berfungsi ya. Kita cek semuanya. Kan saya gula itu untuk mempercepat dia memperbaiki tenggorokan pita suara ganti ya. Ya mah asam karani semua tombol sudah dicek berfungsi dengan sempurna.
Sampai jumpa di video berikutnya.